Halo, selamat malam. Kali ini saya bakalan men-setting untuk auto login ya. Jadi login untuk voucheran hotspotnya itu baik dia vouchernya bisa memakai share itunya bisa sampai 3, 5 ini yang saya pakai 5. Kenapa? Karena saya memakai voucher ini bisa dipakai oleh 5 orang. Nah, di sini saya mengatur untuk di session time lomotnya saya rubah jadi 2 detik dan di ID time out-nya itu saya rubah 24 jam. Itu kenapa? Agar 24 jam dia auto restart ya. Auto restart, dia login lagi di waktu 24 jam itu tidak masalah. Ini karena penyebabnya mikrotik saya ini kan pakai mikrotik PC, ada salah satu kabel yang bermasalah. Jadi kalau misalnya saya cabut, dia ini minta login lagi. Nah, setelah saya atur seperti ini, dia tidak lagi. Gitu. Dia kembali ke awal lagi kalau ini udah nggak lagi. Jadi ini bermanfaat sekali agar ini apa namanya login ini dia tidak terlalu minta login terus. Sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe ya Gan ya. Dari sini saya pakai Mikrotik PC. Alhamdulillah sudah banyak kliennya. Tapi ini yang baru aktif aja malam ini. Kalau pagi numpuk nih. Oke, sekian Gan. Assalamualaikum.